Ada tangan yang membantu setengah hati, lalu SpongeBob menyatukan dengan balonnya. Saat tangan itu ke Patrick, dia kira bakal diminta makanannya, padahal mau menyatukan bentuk love aja. Dia pun melompat untuk menyatukan bentuk love itu. Kemudian tangan itu memberikan makanan untuk Gary, sontak Gary pun membentuk love dengan matanya. Keempat adalah si mata duitan, dia harus diberi uang dulu agar dia mau membentuk love dengan tangan itu. Kelima adalah Squidward, dia nggak mau, tangan itu pun malah menggeprek Squidward. Dia pun menjadi berotot dan akhirnya dia berhasil. Berikutnya adalah Karen, dia mengeluarkan gambar hati di monitornya. Setelah itu Plankton, dia menggunakan alat yang biasanya digunakan untuk mencuri resep Krabby Patty. Terus Sandy yang baru selesai membuat eksperimennya. Dan yang terakhir adalah paus. Kalian tahu nggak sih siapa nama paus ini? Kalau tahu, komen di samping ya.